untuk semuanya dan selamat beraktivitas yang ada di Saudi dan selamat beristirahat yang ada di Indonesia. Ketemu lagi tentunya di dapur aku. Dan di hari ini seperti biasanya ya, masak-masak dan bersih-bersih juga. Dan di hari ini aku mau masak apa? Jadi kalian biar tidak penasaran, yuk simak terus videonya dan jangan lupa yang belum bergabung silakan subscribe. Hai guys, di sini aku mau bikin halal biskuit ya. Di sini ada biskuit Mary, di sini ada Halib Nestle, di sini ada Gista dan ini ada Greenwich juga. Dan di sini ada Jubna dan di sini ada krem karamel ya guys. Jadi ikuti terus dan simak terus videonya ya. Dan langsung aja guys, di sini ada Jubna kiri aku campurkan jadi satu. Ini ada Greenwich. Dan di sini juga ada krem karamel. Di sini ada Gista. Dan terakhir ada susu Nestle ya. Kasih setengahnya ya. Terus langsung aja kita blender. Maka kita langsung aja blender ini jadi satu ya. Ini sampai mengental ya. Jadi simak terus videonya biar kalian tidak penasaran dengan aktivitasku hari ini. Maka setelah udah seperti ini, mengental seperti ini tandanya udah jadi ya guys. Dan ini tuh udah mengental seperti ini, tandanya udah jadi ya guys. Nah guys, kita udah selesai, ini udah jadi ya. Tinggal kita siapkan di sini ada stainnya guys. Ya, dan ini ada biskuit juga. Dan di sini ada susu cair. Langsung aja kita masukkan ini biskuit ke dalam ini. Tuh, seperti ini. Dan kita tata seperti ini sampai selesai ya guys. Nah, setelah udah tersusun rata seperti ini, langsung aja kita masukkan ininya ya guys. Nah, ini kita masukkan ke dalam ini ya. Seperti ini guys. Udah kita taburin ini kremnya, kita tambahkan lagi biskuitnya. Jadi kita tumpang-tumpang itu biskuitnya sampai selesai ya guys. Nah guys, setelah udah selesai seperti ini, tadi kan berapa tahap ya tuh, berapa tumpuk tadi ya, biskuit krem gitu ya, sampai selesai. Dan di sini aku ada biskuit yang udah aku remuk, udah lembut, kita taburin ke sini ya guys. Tadi ini sisaan biskuitnya aku blender ya sampai remuk kayak gini guys. Nah guys, setelah udah ditaburin pakai biskuit itu ya, apa halus biar tambah cantik, aku tambahkan ini guys di atasnya ya biar tambah cantik guys. Nah ini guys biskuit bikinan aku ya hari ini tuh. Silakan yang mau coba, silakan coba ya, rasanya dijamin enak guys. Ini pun majikan sampai ketagihan ya. Nah
itu dia guys, videoku hari ini bikin biskuit halal dan dijamin rasanya mantap. Dan sekarang itu lihat dapurku jadi berantakan. Jadi ya begitu saja ya teman-teman kesemuanya dengan videoku ini. Jadi silakan yang suka silakan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.